Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, mahasiswa Amik Serang reguler pagi. Hari ini kita akan coba membuat link menu. Ketika diklik menunya maka akan terkoneksi ya. Nah, misalkan saya akan coba klik yang menu di sini ya. Misalkan menu di sini ada desain grafis. Nah, ketika saya klik menu desain grafis maka di sini belum terhubung. Kenapa? Karena belum kita hubungkan. Nah, caranya bagaimana? Silahkan dibuka aplikasinya ya. Di sini saya akan coba klik di spray menu bar, klik sehingga di sini aktif di bawahnya ya. Kemudian kita pilih di sini jasa ya. Nah, di jasa di sini di kursus ya, di menu kursus. Kemudian klik desain grafis karena kita akan coba memanggil atau menghubungkan menu desain grafis. Sebelum kita membuat link di sini, nah di sini harus kita buat filenya dulu ya, buat file untuk desain grafis. Caranya adalah kamu copy saja file index ya dengan cara file, kemudian save as ya, dan dikasih nama di sini di folder Amik. Saya kasih nama di sini adalah desain grafis ya. Oke, kemudian tipenya adalah HTML. Lalu simpan. Nah, maka di sini akan terbuka atau nambahkan satu file desain grafis ya. Nah, setelah itu sekarang kita tetap buka index dulu. Kemudian klik menu desain grafis dan di sini ada link. Nah, link ini kita hubungkan dengan file yang barusan kita simpan. Namanya adalah desain grafis ya. Klik. Kemudian oke. Maka di sini yang tadinya pagar akan berubah menjadi link dengan file desain grafis HTML. Artinya ini sudah terhubung ya, tinggal kita save saja. Setelah kita save, sekarang kita buka file desain grafis ya yang tadi hasil kita save as ya. Nah, kemudian di sini kita kontennya rubah ya dengan nama sekitar kontennya sekitar desain grafis. Hi guys ya. Bingung buat logo CV ya, logo PT atau membuat desain untuk iklan kalian, maka hubungi saja web ini. Insya Allah akan kami bantukan solusi untuk masalah desain grafis. Oke, terima kasih. Kita rubah warna, misalkan warnanya saya menggunakan warna putih ya. Play. Oke. Belum di ini, kasih warna putih, play, oke. Kemudian di sininya terima kasihnya saya rubah menjadi warna merah biar ada pembeda ya guys. Kemudian ini harus ganti semuanya ya, nanti putih aja, play. Kemudian backgroundnya saya ganti backgroundnya background putih, background merah, nah, biar matching ya. Oke, kemudian disimpan dulu. Setelah disimpan, kita klik lagi spray bar dan di sini di sini klik home, terus linknya kita pilih index ya. Karena ini ceritanya ketika kita sudah ngelink ke file desain grafis akan kembali lagi ke home, maka otomatis masuk ke home atau ke file index. Oke, disimpan dulu. Kemudian coba kita jalankan ya guys. Pilih DC HT Hasam HT Doc Amik. Kemudian di sini ada namanya index. Kita buka file indexnya. Nah, saya akan coba klik desain grafis. Maka sudah terhubung ke desain grafis. Ketika klik home maka balik lagi ke home dan seterusnya ya guys. Baiklah, itu latihan kedua bikin menu ya.
di web sederhana kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.